Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumput Teki Channel. Kali ini ada Honda Vario 125 yang baru, yang paling lawas. Soknya yang belakang ini masih standar, kelihatan tinggi ya. Yang sana itu sudah saya tambahkan sambungan di engine hangernya. Ini ya, sehingga agak ke belakang sok standar bisa agak turun. Nah, karena ini modifikasi ringan, jadi saya ganti nanti pakai soknya ini, soknya Bit K25. Selisih 15 cm. Apakah bakal lebih pendek yang punya saya, yang disambung engine hangernya sekitar 6 cm, atau lebih pendek shock bit? Bagaimana kondisi nanti setelah penggantian? Tetap stay tune di Rumput Teki Channel. Lepas baut ini ya. Dan pula dua buah baut cacing depan. Ini panjangnya ya, sekitar 1,5 cm untuk bedane 15 mili. Soknya pakai sok bit starter kasar K25. Ya, ini PMP tapi harus dilepas dulu bosnya ya. Seperti bawaannya. Untuk masang bautnya ini harus dipasang dulu ya. Dipastikan semuanya sudah masuk baru dikencangkan. Kalau dilihat dari bagelnya ketinggian punya saya ya, tapi kalau dari sini itu masih terlihat tinggi varionya, lebih nungging ya, karena ban ini kelihatan maju punya saya ke belakang. Nah, tapi ini masih kurang satu lagi, setelah belakang dipendekkan ya depan harus dipendekkan biar dia miringnya tepat ke depan. Kalau gini kan terlalu dangak, jadi kurang nyaman dipakai dan pula dilihat. Thank you.
dipasang lagi. Mentok tapi jangan dikencengi, kemudian yang bawah dikendorin. Begitu pula yang kanan. Langsung dijebloskan. Mang sedikit nanggrok di bagian tutup ECM-nya ya. Tidak masalah, kita ambil aja maksimalnya. Nanggrok, tetapi bisa mentok. Jadi ketika belok itu mungkin agak berat ke kanan, tapi tetap bisa mentok. Saya kemarin nyoba ini yang dinaikkan sekitar 2 cm. Ketika belok itu kagok, nggak mentok. Jadi kayak mau jatuh. Harusnya kena, tapi nggak nanggrok, bisa mentok. Itu aman. Nah, yang kemudian yang kanan mengikuti tingginya dari yang sebelah kirinya ini. Ini bokongnya hampir sama ya. Untuk depannya emang bagusan yang sebelah sana ya, lebih pendek, meskipun untuk bawahnya itu sama. Itu untuk shock depannya saya turunkan sekitar 1,5 cm. Ya lebih pendek, olinya itu bisa dikurangin sekitar 1 tutup botol oli shock atau minyak rem, 1 atau 2. Kalau selebihnya itu terlalu empuk mendal-mendal. Depan belakang sudah masuk semua ya, cuma bedanya emang ban ini agak ke depan ya, saya agak ke belakang. Karena itu link hangernya, tapi untuk ketinggiannya mirip, hampir sama. Bisa pendekkan lagi sampai mentok itu ke VY. Itu tetap aman, nggak sampai jedok bagian mesin sama bagasinya. Ya, semoga bermanfaat. Rumput Tiki Channel, mantap.